Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan okay, salam YouTubers. Okay, so hari ni nak buat review sikit lah. Saya nak buat review sikit dengan berkenaan dengan gadget-gadget yang saya belilah. Okay, yang pertama, kalau sebelum ni saya dah buat review unboxing. So hari ni saya akan bercerita tentang detail apa function ataupun fungsi-fungsi gadget-gadget yang saya beli ni untuk memantapkan lagi video saya lah. So yang pertama tadi ialah saya beli USB sound card, okay, V8. Okay, ini ramai yang beli lah, ramai yang guna. Okay, sebab apa, nanti saya akan terangkan dia punya spek dia. Yang kedua, saya beli Behringer Euphoria UM2. Okay, Behringer Euphoria UM2. Okay, simple saja, kecil saja. Okay, dan yang ketiga adalah microphone. Okay, ini pun ramai YouTuber pakai. Okay, microphone BM800. Okay, ni rupa dia. Dan dia punya apa ni, connection dia, connector dia. Okay, so apa kepentingan ketiga-tiga peralatan nanti dalam proses kita nak buat apa ni, video ataupun konten yang jelas lah. Okay, so saya akan terangkan satu persatu dulu. Yang pertama, kita mulakan dengan live stream audio interface ni. Okay, V8 ni, V8 audio external USB sound card ni, ramai saya tengok yang belilah. Okay, kita tengok sambil tu saya tengok dekat laptop ni. Okay, dia punya spek dia, apa yang dimaksudkan dengan apa dia punya spek dia, macam mana dia punya review dia, okay, macam mana dia punya quality. Okay, so dekat sini main feature dia lah, dia ada kalau tengok dekat sini dia ada 12 kind of electric sound. Okay, apa ni, sound effect. Okay, kalau kita tengok ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 sound effect yang ada dah di preset kat dalam ni. Okay, so lepas tu dia ada apa ni, mic punya input. Okay, so kita tengok dulu apa yang ada kat belakang ni. Ada yang kat belakang ni, kita tengok, kita ada mic input. So yang ni input yang 6.5mm ni adalah untuk mikrofon biasa lah. Okay, dynamic microphone. Okay, mikrofon yang tak menggunakan phantom. Okay, bukannya yang apa ni, perlukan power lah. So mikrofon biasa boleh masuk dekat sini dan kita boleh control dia punya volume of mic lah. Okay, gain dia. Okay, yang kedua, kita ada mic yang gunakan phantom, sama ada kita nak pakai Boya ke ataupun BM800. Okay, kita boleh masuk dekat sini lah, yang mana mic dia tak payah lagi nak perlu nak dikuatkan lagi signal dia. Okay, yang ni perlu kuat signal dia, so yang ni tak payah. Okay, yang ketiga, kita ada headset. Okay, headset ni untuk mic ataupun phone kepala yang datang sekali dengan mic lah, headset. Okay, kita ada headphone untuk mendengar saja. Okay, lepas tu kita ada USB, ini untuk charging. USB ni untuk charging. So benda ni dalam ni dia datang, dia adalah ada bateri, internal battery. Okay, internal battery dia adalah 1000 mAh, yang mana kalau kita onkan dia atau fully charge, dia boleh bertahan sehingga 12 jam continuous. Okay, berterusan. Okay, so dalam dia ada bateri lah. So sebelum kita guna bateri, kita charge dululah, ataupun kita nak masa kita guna, kita boleh charge on the same time. Okay, so lepas tu kita ada AUX in. Okay, input, audio input. Lepas tu kita ada live 1, live 2. Okay, phone 1 and phone 2 ni untuk kita nak buat podcast kan, kita nak sambung dekat handphone ke. Okay, ni macam monitor out lah, dua-dua ni. Okay, so apa yang ada dekat depan ni adalah, interface yang dekat depan ni adalah, kita ada microphone. Okay, kita ada microphone. Okay, kita nak control dia punya gain dia, microphone. Okay, agak sesuai lah, besar dia punya knob dia. Lepas tu kita ada monitor. Monitor ni adalah untuk output dekat headphone ni tadi. Okay, kita nak kontrolkan kita punya monitor. Okay, nak kuat ke, nak slow ke. Lepas tu kita ada treble, kita ada bass, kita ada record. Record ni datangnya daripada ni tadilah, AUX ni tadi. Okay, lepas tu kita ada, record ni. Lepas tu ada company, company daripada AUX tadi. Okay, dan juga reverb. Reverb ni lebih kepada efek bergema ataupun echo. Okay, yang mana kalau kita nak karaoke, kita nak dia ada sedap sikit lah bunyi dia. Okay, lepas tu kita ada efek yang pertama. Okay, ini untuk mic semua ni. Okay, kita ada apa ni, auto tune. Kita ada auto tune, kita ada pitch. Okay, ni suara kartun semua tu ni kan. Okay, kita ada shortwave. Okay, kita ada mic, MC.
Lepas tu kita ada apa ni, ni apa tadi, silence, dan juga kita ada dodge. Okay, so efek-efek ni you boleh tengok sendiri dekat sini lah. Ada yang orang ketawa, ada tepuk tangan, ada apa ni, music intro. Okay, okay, ni semua boleh cubalah, nanti saya akan cubalah. So apa yang penting tadi, macam mana kita nak buat connection antara V8 ni dan juga Behringer ni. Okay, kenapa kena pakai UM2 ni? Okay, UM2 ni sebenarnya saya beli untuk sebab kalau beli BM800, okay, mic ni BM800 ni, dia punya output adalah kabel biasa. Kabel yang dibagi adalah kabel XLR tu 3.5 mm, okay, TRS. Okay, ini kabel standard dia yang datang lah. Okay, kabel standard dia. So kalau kita tengok dekat bawah ni, dia ada kabelnya. Okay, cocok dekat sini, cocok kat sini. So dia punya output dia memang untuk apa ni, dia tak ada, dia tak ada phantom ini. So dia perlukan phantom power. Okay, so kalau sambung dekat V8, okay, kita masuk dekat sini, dekat mic ni tadi lah. Okay, tapi tak berapa kuat lah. Okay, that's why dia tak ada phantom, kita kena pakai phantom. Okay, untuk dia. So tujuan ni tadi, okay, tujuan ni tadi, kalau kita masuk dekat V8 ni suara tak kuat. Okay, so Behringer ni tadi saya akan mic tadi akan masuk dekat Behringer dulu. Okay, nak gunakan phantom dia. Okay, tapi tak boleh guna kabel ni lah. Okay, kabel ni tak boleh. Sebab apa? Kabel yang standard datang daripada BM800 ni, okay, daripada SLR tu, TRS, okay, tak ada output dekat sini. Kita ada input untuk Behringer ni, kita ada input mic. Okay, dia menggunakan SLR ataupun apa ni, TRS yang 6.5 punya. Tapi tak sama ni. So saya terpaksa beli kabel lain ataupun buat kabel lain. Okay, yang mana kalau kita tengok, okay, kabel yang diperlukan adalah kabel SLR tu male to female. Okay, okay, so you all boleh buat sendiri ataupun nak beli online pun boleh lah. Okay, SLR ada 3 pin ni, male to female. Okay, so yang male nanti akan masuk ke sini lah. Okay, male masuk ke sini nanti, dan yang male nanti akan masuk dekat Behringer ni tadi lah. Okay, okay, mic BM800 ni. So better saya masuk dulu dekat sini lah, senang. Okay, okay, BM800 ni, okay, dia datang sekali dengan dia punya holder ni. Okay, dia punya holder ni, pemegang dia ni, penggantung dia ni. Okay, ni penting juga ni sebab takkan kita nak pegang masa bercakap. Alright, okay, so kabel ni tadi masukkan dekat belakang dia. Okay, so okay, so dia punya output ni tadi ataupun kabel ni tadi akan masuk dekat Behringer ni tadi lah. So saya cerita pula pasal Behringer tadi okay, nak cerita Behringer ataupun V8 dah cerita. So kita tengok dekat BM800 ni, condenser mic. Okay, BM800 ni dia adalah condenser mic, condenser. Okay, so dia punya connection adalah menggunakan wire lah. Okay, lepas tu dia adalah unidirectional. Kalau kita tengok kat dalam ni kan, perasan dalam ni, dia berada di tengah-tengah mic dia. So any direction dia boleh pick up punya voice dia. Okay, dia boleh pick up voice tu any direction. Okay, so yang ni saya pakai dia punya sponge ni untuk apa ni, nak filter angin ni sebenarnya. Okay, dia punya frequency range ni adalah daripada 20Hz hingga 20kHz. Okay, itu dia punya frequency range lah. Maksudnya suara kita dia boleh pick up daripada 20Hz hingga 20kHz. Okay, dan dia punya sensitivity dia adalah 45. Okay, dB plus minus 1 dB lah. Okay, itu dia punya sensitivity dia, dia punya kepekaan dia. Okay, seterusnya adalah SN ataupun kita panggil signal noise. Okay, dia punya ratio 60 dB lah. Okay, dia punya SN dia, signal to noise ratio lah tu, dan dia compatible dengan semua komputer lah. Okay, kalau kita tengok, kalau kabel yang standard tadi, okay, dia memang compatible dengan laptop punya, handphone, okay, Mac punya, semua dah boleh running on Windows 7, Windows XP ataupun Mac. Okay, lepas tu application sebenarnya mic ni, BM800 ni banyak orang guna untuk buat podcast, okay, studio broadcasting, okay, nak buat
karaoke pakai ni kan, ataupun DJ-DJ radio kebanyakan pakai ni lah. Okay, sebab dia punya sensitivity dia tu tinggi dan juga frekuensi range tadi 20Hz hingga 20kHz lah. Okay, so benda ni tak berat pun sebenarnya, kecil je. Okay, lebih kurang dalam 0.35kg saja dia punya apa ni, ni berat dia. Okay, lepas tu dia punya size pun tak besar, memang sesuai lah. Okay, apa yang datang sekali kalau kita beli dekat online, okay, BM800 ni dia datang sekali dengan satu condenser mic ni. Lepas tu dia ada apa ni, plastic shock mount. Okay, ni plastic shock mount ni gegaran sebenarnya ni, dia boleh absorb, dia tak ada apa ni, kalau ada dia ada getah tepi, keliling ni ada getah, dia nak apa ni, absorb dia punya shock ataupun gegaran sikit eh. Okay, lepas tu ada anti windform. Okay, ni lepas tu connecting cable tadi lah, yang saya cakap tadi SLR2 DRS3. Okay, itu adalah BM800. Okay, seterusnya kita tengok pada Euphoria Behringer ni, UM2 ni. Okay, ni nama pun kalau kita tengok Behringer nama dia pun agak ni lah, dia punya dari segi kualiti tu. Okay, sebenarnya dia adalah USB audio interface. Kalau kita tengok belakang ni, dia adalah USB. Okay, sebenarnya digunakan untuk buat recording menggunakan microphone ataupun instrumen lah. Okay, sama ada mic ataupun instrumen. Okay, kalau kita ada gitar ke piano kan, so kita boleh masukkan instrumen kita kat sini dan kita boleh control sebenarnya instrumen punya volume. Okay, kita boleh control dia punya gain dia. Okay, lepas tu mic 1 tadi pun kita boleh control mic dia punya gain. Okay, dan dia datang juga dengan dia punya recording dia sebenarnya 48kHz resolution . So memang sesuai untuk standard professional punya lah. Okay, so dia sesuai untuk semua apa ni, recording software, contohnya Avid Pro Tools, okay, apa ni, Adobe Audition. Okay, okay, stream 2 input. Kalau tengok sini dia ada 2 input, 1 dan 2 lah tadi, mic 1 ataupun instrument, mic ataupun line 1, okay, dan juga instrument. Okay, lepas tu kita ada apa ni, satu output untuk earphone ataupun nak sambung ke tempat lain. Okay, dua output satu di depan, satu di belakang. Okay, yang belakang ni gunakan RCA lah. Okay, so dia ada 48V phantom, okay, power. Okay, dia ada preamp so sama ada kita nak, memang sesuai lah untuk pakai condenser kan. Condenser mic dia perlu ada ni, okay, phantom. Okay, so kalau tak ada, tak nak pakai apa ni, nak sambung mic biasa pun boleh. Okay, ataupun nak pakai phantom ataupun ni BM800. Okay, powerful phone output. Okay, dia punya output tadi kita boleh control sebenarnya, dia punya volume dia. Okay, kita boleh control lah. Okay, so selain daripada tu, dia ada apa ni, status, signal and clip indication. Okay, so kat sini kalau kita bercakap terlampau kuat, dia akan menyala warna merah lah. So yang signal ni adalah signal ni bermaksud masa kita bercakap ada punya aktiviti, dan clip ni tadi kalau lebih ataupun terlampau kuat dia akan clip lah. Okay, so datang dengan USB port, okay, untuk power dia, connection dan juga sambungan kepada PC. Okay, lepas tu biasanya datang dengan 3 tahun waranti lah. Okay, so dari segi fizikal kalau kita tengok sini, body dia plastik lah kalau kita nak compare kan dengan ni tadi, BX ni tadi, dia punya body dia besi. Besi ni bagus sebab apa, dia boleh absorb dia punya heat dia, okay, kalau panas kan. Tapi yang Behringer ni, dia punya apa ni, physical plastik lah. Okay, tak kisahlah. Okay, so nanti saya akan tunjukkan macam mana connection nak sambung antara BM800 ni masuk ke Behringer dan juga kepada BX. Okay, so kita tengok semula okay, macam mana connection dia. Okay, apa yang saya buat adalah sekarang ni saya menggunakan boya mic sambung kepada handphone untuk buat rakaman ni lah. Okay, next time nanti saya akan buat apa ni, dia punya menggunakan BM800 ni. So yang pertama tadi saya dah sambung lah BM800 ni dengan XLR cable. Okay, XLR cable ni, okay, ending dia adalah yang male punya XLR. So saya akan masukkan, okay, mic BM800 ni akan masuk dekat sini lah. Okay, dekat mic line 1 ni. Okay, pastikan dia punya apa ni, connection betul lah. Okay, so dekat sini dia punya soket ni agak ketat sikit
kalau kita gunakan SLR. Okay, so connection dia BN800 masuk kepada mic 1. Okay, gain make sure kita set semua kepada 0 dululah. Okay, so seterusnya adalah kita akan masukkan. Okay, bila dia dah masuk dekat Euphoria ni, okay, dia mesti ada output tu lah. Okay, output dia saya gunakan kabel ni. Okay, output ni saya ambil daripada sini lah. Okay, daripada phone ni. Okay, so kabel yang saya gunakan adalah kabel seterusnya adalah ni lah. Okay, TRS kabel daripada 3.5 to 6.5. Okay, so ni penting. Okay, so kabel ni 6.5 ni akan masuk dekat sini lah. Okay, dekat sini output dia. Okay, masuk dekat output dia ni, dah masuk di sini. So input, kita dah ada input, kita dah ada output satu. Output ni akan masuk pula dekat, okay, akan masuk dekat sini. Okay, so akan masuk dekat mana? Okay, saya akan masukkan dia dekat headphone ni. Okay, sorry, so akan masuk dekat mic. Okay, akan masuk dekat mic ni tadi. So output masuk dekat mic ni, dekat V8 punya mic. Okay, satu dah settle. Seterusnya adalah kabel power. So kabel power ni adalah daripada USB. Okay, USB. Okay, masuk ke sini. Okay, masuk ke sini. Kita sambung dekat komputer. Sambung dekat komputer. Okay, so kalau kita tengok sini, once kita dah sambung, okay, make sure kita offkan dulu lah. Sebelum tu pasang, kita offkan dulu dia punya phantom, kita offkan dulu. Okay, lepas tu kita onkan. Okay, semua set to zero. Okay, kalau kita ada LED menyala, ada LED menyala menunjukkan power 48 volt and juga ada signal lah. Okay, phantom ada, power ni pun ada. Okay, okay, seterusnya adalah macam mana kita nak monitor sebenarnya. Okay, kita nak monitor, kita perlu ada earphone lah. Okay, sebabkan saya punya handphone tak sampai lagi, so saya pakai standard punya apa ni, earphone lah. Okay, earphone, earphone yang standard punya akan masuk dekat headphone ni. Okay, akan masuk dekat headphone ni. Okay, untuk buat kita buat monitoring lah. Okay, kita buat monitoring. Okay, lepas tu kita boleh test kot rasanya. Okay, mic semua dah okay. Okay, lepas tu dekat V8 ni. Okay, okay, cara nak onkan dia adalah kita kena tekan dia lebih kurang 5 saat lah untuk onkan power dia. Okay, onkan power dia. Bila nampak biru ni adalah dia dah menyala lah. So kalau dia blinking, maksudnya bateri dia dah weak lah. Okay, so ini saya dah charge. Okay, so mic dia saya naikkan. Okay, okay, sekarang ni dah dengar apa ni, dia punya, saya dah setting. Okay, so kalau perasan dekat sini, okay, mic ni dah on. Okay, kalau saya bercakap nampak signal sini, lampu LED hijau ni menyala berkelip-kelip. Kita bermaksud ada signal yang masuk, okay, daripada mic ni. Test. Okay, so nampak dia berkelip-kelip situ. So kalau lebih, nampak dia akan clip. Okay, kalau lebih dia akan clip. Okay, dia akan menyala warna dekat clip tu, LED clip tu akan menyala lah. Maksudnya lebih daripada 20 kHz. Okay, so dia ada range 20 Hz hingga 20 kHz. So lebih daripada 20 kHz tadi, clip tu akan menyala warna merah. Okay, so dekat V8 ni, apa yang saya dengar tadi ialah kita boleh adjust reverb dia. Okay, ni semua rasanya dah tahulah macam mana nak menggunakan V8 ni. Boleh tengok dekat channel-channel YouTube ataupun yang mana tutorial ataupun review pasal V8 ni. Memang dia ada banyak sound effect, dia ada orang gelak, ada orang ketawa semua. Okay, so itu adalah setting permulaan. Okay, yang mana macam mana kita nak sambungkan ke tiga-tiga peralatan ni untuk menghasilkan audio yang menarik lah. Yang pertama tadi kita ada Behringer Euphoria UN2, dan yang seterusnya kita ada LiveScript ataupun ni V8 USB sound card. Okay, dan yang ketiga, akhir sekali penting adalah mikrofon BM800 ni.
Okey, so itu adalah peralatan yang saya ada gunakan untuk menghasilkan video ataupun konten saya yang lebih menarik, yang mana audio memainkan peranan penting dalam penghasilan sesuatu video lah. Okey, so kalau video kita menarik, kalau audio kita tak berapa ataupun tak clear, so memang tak jelas lah. Okey, orang pun tak suka nak tengok video kita sebab suara tak jelas. Okey, so itu saja daripada saya penerangan ataupun sedikit mengenai peralatan yang saya gunakan untuk menghasilkan video dengan audio yang jelas. So hari ni saya menggunakan BM800, mungkin video seterusnya saya akan gunakan mic BM800 ni dan juga peralatan-peralatan yang saya dah ada ni lah. Ok, so jumpa lagi guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sebelum tu jangan lupa subscribe channel ini. Ok, like dan share. Assalamualaikum.